Allah. Yang memberikan tentangan untuk Muhammad Aidil satu dari Melaka di lorong ke-6. Lorong terakhir lorong ke-7 Muhammad Solihin Jamali dari wilayah Persekutuan. Jadi inilah pelibat 5 peserta yang akan cuba mencadangkan masa 8 terbaik. Ketujuh dan kelapan terpantas akan mengiringi setiap pemenang pertama dan kedua dalam setiap saringan. Jadi di atas kertas dua peserta pilihan. Jadi satu dijangka antara peserta yang dicipta oleh para pemilik jantan, pemilik jantan. Di pentas final Sukan Malaysia Selawak edisi ke-18. Sekarang kalangan Aidil Saadun, lorong ke-6, lorong ke-7 dan terakhir ialah Muhammad Solihin mewakili wilayah Persekutuan. Jadi ayo kita berikan tumpuan untuk saringan yang pertama separuh akhir 100 meter lelaki. Jadi siapakah antara kelima lima peserta ini yang akan beraksi pada tahap terbaik bagi memastikan dua tempat ke final? Rekod 10.18, rekod kejohanan anda, juga rekod kebangsaan. Individu yang melakarnya akan berlari di saringan yang kedua peringkat separuh akhir selepas ini. Jadi lorong ke-4, 5 dan 6. Akan cuba dicabar peserta di lorong ke-3 dan ke-7. Solihin dari wilayah Persekutuan juga mempunyai keupayaan. Dilepaskan peserta Muhammad Faiz yang terlebih dahulu bergerak tadi. Peserta di lorong yang ketiga dari Kedah yang melakukan false start, beliau berlepas lebih awal sebelum tembakan dilakukan. Jadi amaran yang pertama untuknya. Jadi sememangnya acara 100 meter ini debaran ialah menanti bila waktu dan detiknya untuk
pistol dipicu. Jadi yang menjadi bergerak terlebih dahulu. Jadi kita kembali semula berikan tumpuan saringan yang pertama separuh akhir lelaki. Ini lorong ke-6 berbaju biru. Di tengah ialah Fakrul, dilepaskan sekarang ini. Kita perhatikan bagaimana kedudukan peserta di lorong yang ke-4 sekarang ini. Akil berada sedikit depan. Akil di tempat yang pertama. Peserta dari Selangor sekarang ini meluru raju sampai di tempat yang kedua, dimiliki oleh Muhammad Solihin dari wilayah Persatuan. Manakala Ida Saado di tempat yang ketiga. Jadi dua tempat dimiliki oleh Akil Yasmin dan juga Solihin Jamali dari Selangor dan juga wilayah Persatuan untuk mengungguli saringan yang pertama peringkat separuh akhir ini dengan catatan 10.66 saat yang dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Akil Yasmin dari Selangor. Aidil Saadun agak lewat sedikit melakukan pejutan. Kita melihat di permulaan starting ataupun reaction time yang baik dilakukan oleh Akil Yasmin. Dia terus memecut laju dan pada ketika ini barulah kelibat Solihin mula melakukan hanjutan dan seterusnya cuba dicabar sebelahnya Aidil Saadun. Tetapi tempat pertama terus diungguli oleh peserta ini, Muhammad Akil Yasmin, dengan catatan masa tidak rasmi 10.66 saat. Jadi selepas ini pastinya tumpuan akan diberikan untuk pelari yang akan memulakan larian di lorong yang ke-7. Nah, berlari di saringan yang kedua. Jadi Haikal Abdul Rahman di lorong yang ke-8 dari Johor. Jadi hanya 6 peserta yang akan mulakan saringan yang kedua. Biarpun di peringkat awal dikabarkan Khairofi Jantan tidak akan mengambil bahagian dalam acara ini. Tetapi dengan senarai pemula ada namanya tapi tidak berada di track. Jadi itu memberi ruang dan juga peluang kepada peserta lain. Jadi tumpuan pastinya kepada Zulfika Ismail. Jadi mereka telah memulakan larian sekarang ini. Perhatikan peserta yang cuba merintis tempat yang terbaik. Kedudukan agak seimbang tapi jelas menyaksikan bagaimana Zulfika sekarang ini terlebih dahulu menamatkan perlombaan di tempat yang pertama. Perlomba kebangsaan yang turut beraksi di Sukan Asia menamatkan aksi di tempat yang pertama. Sememangnya beliau dijangka mampu untuk memberikan tentangan tapi ketiadaan Khairofi Jantan keruang untuknya mengungguli saringan yang kedua ini. 10.82 catatan yang dilakukan. Tidaklah sepantas apa yang dilakukan oleh Akil Yasmin tetapi jelas tadi beliau mengendurkan lariannya di 5 meter yang terakhir sekadar menggunakan momentum sedia ada untuk mencecah ke garis peramat bagi memastikan dua tempat teratas berjaya dicatatkannya. Jadi itulah pengakhiran saringan yang kedua yang diungguli oleh peserta ini, Muhammad Zulfika Ismail dari Terengganu. Terengganu juga ada melahirkan jago pecut negara Asmiza Muhammad, antara pemenang pingat emas untuk Sukan C. Adalah
peserta terakhir yang menghadiahkan emas dalam acara 100 meter di Sukan C sebelum Khairul Vijayanthan melakukannya pada tahun lalu di Kuala Lumpur KL 2017. Jadi sekali lagi kita perhatikan gerak perlahan bagaimana permulaan yang tidaklah begitu baik. Agak setara ketika ini, peserta Pulau Pinang turut cuba memberikan cabaran, tapi di sinilah menuju 50 meter terakhir pacutan mula dilakukan oleh Zulfika Ismail untuk meninggalkan 5 lagi pesaingnya. Begitu juga dengan Azim dan juga Syazrul, masing-masing dari Perak dan juga Pulau Pinang. Jadi 10.82 catatan masa yang dilakukan oleh Muhammad Zulfika Ismail. Haikal Hanafi, Negeri Sembilan, dorong ke-6. Dorong ke-7 Muhammad Idham Rosli mewakili wilayah persekutuan. Ke-6-6-nya sekarang ini bersedia. Haikal Hanafi antara peserta pilihan, merupakan perlumba kebangsaan. Jadi perhatikan bagaimana Haikal sekarang ini agak lewat sedikit, tapi di sinilah bermula pecutan dilakukan dengan Muhammad Haikal Hanafi, dijangka tidak berdepan masalah untuk mengungguli saringan yang ketiga ini. Beliau terlebih dahulu mencecah ke garis penamat, mendapati reputasinya sebagai jago kebangsaan. Jadi tidak ada banyak cabaran yang diberikan oleh lain-lain pelumba. Nazrul Naim antaranya yang mampu untuk memberikan cabaran di peringkat 50 meter yang pertama. Tapi selepas itu Haikal tidak mampu dicabar, tapi beliau tidak lagi melakukan pecutan selepas itu. Hanya menggunakan momentum sedia ada untuk terlebih dahulu menamatkan aksi di tempat yang pertama. Satu permulaan yang baik antara Haikal dan juga Nazrul Naim. Tapi di sini Nazrul Naim agak sedikit di depan. Menuju 50 meter terakhir barulah ada pecutan yang dilakukan oleh Haikal Hanafi untuk meninggalkan Nazrul Naim kira-kira 2 langkah di depan. Jadi peserta rumah yang bermula sedikit di hadapan, tapi 30 meter terakhir Haikal Hanafi terus memintas dan menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama dengan 10.77, manakala Nazrul Naim pula di tangga yang kedua dengan 11 saat. Jadi siapakah yang berjaya mencatatkan masa 8 terpantas untuk ke final bagi bergelar Raja Pecut Sukma edisi kali ini? Jadi keputusan peserta dari Sabah, Muhammad Din Norbik di tempat yang ketiga dengan 11.16, cuba mencari antara masa yang melayakkannya. Jadi pastinya sukar kerana di saringan yang kedua ada 3 peserta yang berjaya mencatat saringan yang pertama. 3 peserta berjaya mencatatkan di bawah 11 saat. Manakala saringan yang kedua pula 10.82 yang dicatatkan oleh Zulfika Ismail untuk mengungguli saringan tersebut di tempat yang pertama, manakala seorang lagi pelumba kebangsaan Muhammad Haikal Hanafi dari Negeri Sembilan mengungguli saringan yang ketiga dan terakhir. Jadi terjawab untuk peringkat separuh akhir 100 meter lelaki dan juga wanita yang berakhir sebentar tadi. Sambil ada beberapa acara lain yang turut akan berlangsung pada sebelah petang ini.